Ger putuku ger pari kesit inggih wo dadyo pemimpin sing jujur adil bijaksana ger ojo adikang adigung lang adigunung yo ger sendika dawuh wo pemimpin kuwi kudu dadi pamonge masyarakat kudu dadi pamonge rakyat cilik yo ger ngesto akan dawuh wo tak dongakne muga-muga dadi pemimpin sing iso nganyomi rakyatmu yo ger dok 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 tung tak lah tak tang yo 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 ketemu lagi dengan kami channel Sanggar Kayon. Di video kali ini saya dengan youtuber kondang asal negeri jiran. Asal negeri Indonesia Raya kita tercinta. Inilah youtuber Mancing Iwai. Nah, di video ini Sanggar Kayon akan menampilkan dua sosok wayang. Yang satu adalah wayang Raden Janoko. Yang satunya yang dibawa Mas Andri ini adalah cucu dari Raden Janoko, yaitu Parikesit, Prabu Parikesit. Ini yang akan meneruskan kepemimpinan di Kerajaan Astina. Ini kami akan menampilkan bukan dari karakter, bukan dari sejarah tokoh ini, tapi kami akan mereview dari garapan wayang, dua wayang ini. Jadi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya. Yang belum like silahkan di like. Dan kalau ada sumur di ladang, kalau ada pertanyaan dan request tentang seni budaya dan kerajinan khususnya wayang kulit, silakan tulis di kolom komentar. Untuk selanjutnya yang mau ikutan giveaway, oh iya, masih terbuka ini. Betul betul betul. Iya, yang mau ikutan giveaway masih terbuka lebar, silakan ikuti syaratnya. Simak di box deskripsi. Oke. Oke. Jangan lupa juga di subscribe Mancing Iwai. Yuk kita simak videonya. Nah, ini Mas Andri akan mereview tentang garapannya. Dimulai dari Parikesit dulu ya. Oke. Parikesit. Itu kita tidurkan dulu. Oke. Oke, kita tidurkan. Ya, tidurkan. Kita simak yang Parikesit. Karena ini adalah seorang raja. Seorang raja. Jadi Parikesit itu menggunakan mahkota. Mahkota. Karena gaul, rambutnya gondrong. Jadi ini raja tapi gondrong, ya, gaul. Kekinian. Jadi tatanya itu super, kulitnya kerbau. Kencang. Nah, ini bukan main-main. Karena wayangnya ini berlapiskan emas 24 karat. Wow. Hebat bukan? Bukan main. Ini kulit menggunakan berlapis emas. Betul, menggunakan prodoleong. Prodoleong. Bisa didekatkan biar pemirsa itu tahu kalau prodo itu bedanya dengan grenceng itu apa. Nah, ini dia. Nah, iya, seperti itu. Jadi prodo itu ada beberapa macam. Ada prodo gajah, ada prodo macan, ada yang paling spektakuler itu prodoleong. Iya, karena kadarnya itu 24 karat. Wow. Luar biasa. Dan ini wayang loh ini. Wayang lapis emas loh ini. Dan iya. Biasanya kan pakai grenjeng, kalau enggak itu pakai bron. Warna bron. Nah, ini pakai emas. Emas asli. Jadi yang mau mengkoleksi ini sultan, ini bisa dikatakan sultan ini kalau punya. Ya. Ini spesial koleksi dari Sanggar Kayon. Iya, jadi betul sekali. Mempunyai wayang ini menggunakan keringat yang bercucuran.
Karena biayanya sangat-sangat tinggi. Nabung dulu. Nabung dulu. Sanggar kaya nabung dulu buat punya kayak gini. Bisa dilihat dari bentuk tatanya. Ini tatanya itu khas pakemnya memang seperti ini. Iya. Tapi dari kelembutan tataan itu sangat luar biasa. Bagus, kulitnya kenceng, sunggingannya, pewarnaan, pengambilan warna itu, kalau pengambilan warna asal-asalan itu wayang kurang, iya, menarik. Kurang menarik. Jadi dalam pengambilan warna itu sangat pas. Jadi birunya, ada warna ungunya, hijaunya itu sangat-sangat menggambarkan bahwa ini adalah sosok seorang raja. Wah, mantap sekali. Itu. Ini untuk pecahan jariknya ini. Ini pakemnya ya. Pakem. Iya, jadi pakem. Berbentuk model limaran. Nah, limaran. Namanya pipilannya itu limaran, jariknya itu modelnya pakem. Pakem. Tapi dengan dihiasi warna-warna yang sangat cantik. Padu. Menghasilkan sebuah karya seni. Mantap. Karya seni yang sungguh. Celekedut. Dari atas ini mukanya itu. Muka ini. Nah, ini Prodo juga. Jadi ini Prodo. Jadi yang warnanya seperti emas ini. Itu memang Prodo. Emas asli. Memang emas asli. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Ini habis berapa ini lembar? Kalau ukuran wayang Prodo Leyong itu kan tek. Jadi 1 tek, 2 tek. Oh, nah, iya. Ini menghabiskan 2 tek. Padahal 1 teknya itu 700.000. 700.000 satu tek. Bukan main. Nah, ini menghasilkan menghabiskan 2 tek. Untuk warna ininya saja. Satu wayang. Belum untuk kulitnya, matanya, nyunggingnya. Ini lagi gapetnya. Loh, bisa dilihat gapetnya mulus, super mulus seperti pipinya Manohara. Sudah kasar. Ini mulus dari ujung sampai atas ini, bisa dilihat. Wow, super mulus. Dan yang namanya gapet itu kan dari bawah ke atas itu kan semakin kecil. Jadi ini pas kalau misalkan digunakan, kalau raja itu kan enggak renang, tapi ini misalkan digunakan untuk di kerajaan sangat pas, enak sekali. Digunakan simpingan sangat mencorong. Ini juga penempatan peradanya itu juga halus ini. Halus, iya. Mulus. Ini dikerjakan oleh tangan-tangan yang profesional. Pemahatnya asli Keposari, penyunggingnya asli Keposari Wonogiri. Nah, ini untuk pari kesir. Luar biasa. Yang berminat? Luar biasa ini. Apakah ada yang berminat? Wah, ini dijual lah. Loh? Dijual, tapi harganya itu lain daripada yang lain karena ya, ini kan berlapiskan emas. Emas. Bisa jadi, dibayangkan. Jadi 1 tek saja 700.000. Nah, itu menghabiskan 2 tek. Itu baru prodonya. Nah, kan kalau prodo kan harus ada biaya yang nempelkan prodonya. Nah, kalau enggak ahli bisa hancur. Iya, hancur. Kalau enggak ahli bisa hancur. Iya. Bukan main. Jadi kalau ada yang berpendapat, wah, wayang kulit kok mahal, nah itu keliru ya, Pak? Keliru. Karena, jadi dilihat dulu mahal itu dari mananya. Dari mananya. Karena harga kulit, terus kemudian menata, terus gapet, terus prodonya, wah itu bisa dibilang dari itu saja. Bisa dibilang hobi kita itu hobi mahal. Hobi mahal, betul sekali. Betul, iya. Kalau main wayang kulit itu kampungan. Salah besar. Itu. Hobi kita itu mahal. Satu wayang kalau ukuran seperti ini, kalau misalkan biasa itu ya, biasa kisaran 1 juta. Cuman barang seperti ini kok 1 juta. Bisa berlipat ganda. Jadi hobi kita mahal. Ini satu wayang pari kesit. Nah, seperti ini bentuknya. Yang berminat silahkan hubungi. Hubungi saya. Hubungi kita. Saya jual sendiri. Hubungi kita. Jadi tidak saya cantumkan harganya di sini. Iya. Karena ini nanti dicek di deskripsi ya. Ya. Karena ini wayang jimat. Karena ini wayang ya
gimana ya, pokoknya ada filosofinya. Iya, filosofi. Jadi harganya beda dengan yang lain. Kalau disimpan makin lama itu malah jadi investasi yang bagus. Oh, saya yakin itu. Saya bisa boleh cerita? Iya. Kakek saya itu mempunyai, kakeknya tapi sudah almarhum ya. Iya. Dulu itu mempunyai wayang kuno dan dibeli oleh orang Amerika. Satu wayang itu 20 juta. Padahal sudah, kalau ini kan wayang baru. Wayang baru, betul. Nah, itu padahal wayangnya itu sudah lama, langwas. Lama, padahal zaman dulu itu harga lebih murah lagi. Iya. Ya? Iya, nah itu dibeli 20 juta. 20 juta, berarti wayang itu semakin lama, semakin bagus untuk berinvestasi. Semakin bisa menggemparkan dunia. Menggemparkan dunia, mantap. Mantap, ini untuk mari kesehatan. Dan Anda belum gaul kalau belum punya wayang kulit. Nah ini cocok ini, filosofi yang sangat Yahud. Ini ditidurkan dulu. Sekarang tidurkan ganti dulu. Dengan ganti. Kakeknya. Kakeknya Raden Janoko. Nah. Kenapa mukanya, biasanya Janoko itu mukanya hitam. Nah, kenapa ini mukanya itu diwarna gembleng istilahnya. Nah, ini menandakan walaupun Janoko itu sudah tua, tapi mempunyai jiwa muda. Wih, semangatnya menggelora, tidak kalah dengan yang muda. Nah, ini yang patut dicontoh itu semangat, iya, semangat juang. Betul. Nah, untuk mengejar cita-cita. Untuk pahatan, ini pahatannya juga tidak kalah dengan yang mantap. Parikesit dari atas loh, itu kan terlihat nerawang. Nah, itu yang pengerjaannya itu menggunakan otak, menggunakan pikiran yang sangat-sangat super, karena bisa menghasilkan suatu karya seni yang seperti ini. Mantap. Dilihat yang bagian bawah. Bagian bawah. Ini juga pahatan pakem ini. Pahatan pakem, tapi terus dipadukan dengan warna yang sangat khas. Iya. Khas. Mantap. Warna sunggingan. Nah, untuk kulitnya ini juga kencang. Kencang. Tidak berjoget-joget. Ini kulit kerbo yang pilihan. Pilihan. Oh iya. Ini juga prodo emas. Jadi sama dengan pari keset tadi, prodonya prodo leong 24 karat. Ini satu teknya untuk sama 700.000 menghabiskan dua tek. Gapetnya, gapetnya bisa dilihat. Gapetnya, Bro. Gapetnya dari tanduk. Biasa nih. Tanduk ya, Pak, ini, Pak. Tanduk asli, tanduk kerbau. Jadi semua itu dari tanduk kerbo, kulitnya tanduk kerbo, gapetnya tanduk kerbo. Oh, jadi benar-benar spesial. Spesial. Ini kalau seperti kulitnya dan pahatannya kurang bagus itu nggak berani ya, Pak? Nggak berani. Pak. Jadi berani. Kalau wayang prodo ya, itu kulitnya harus bagus, tatanya bagus, sunggingannya pun harus maksimal juga. Iya. Itu supaya baru bisa diprodo. Nah, karena iman-iman kalau diprodo kulitnya kurang prodo bagus. Itu mahal. Jadi kalau kulitnya dan pahatannya kurang bagus, nah, iman-iman ya, prodonya. Sayang prodonya. Nah, karena prodonya itu mahal. Betul. Ini dijual lagi, Pak? Oh, iya. Wah, dijual lagi, Pak? Iya dong. Waduh, auto kaya ini, Pak. Semoga kalau ada yang kolektor berminat, silahkan ini. Iya. Silahkan hubungi kami. Jadi kami loh ya. Oke. Jadi kolektor, para kolektor, para dalang, silahkan. Iya, yang berminat betul. Karena ini barang yang harus dilestarikan. Dan seperti kata saya tadi. Iya. Belum gaul kalau belum punya wayang. Ya. Itu nanti bisa menggunakan bisa digunakan untuk kata mutiara kita. Nah, yo. Jadi gimana tadi? Diulang. Belum gaul kalau bukan kalau belum. Oh ya. Ya, diulang. Belum gaul kalau belum punya wayang. Oh, tos dulu. Oke. Ini baru ditemukan tadi. Iya, ini spontan ini. Spontan menemukan kata-kata mutiara yang bagus. Kalau punya wayang meskipun satu, itu bisa kita, oh, wayang ini filosofinya
gimana toh? Iya, sejarahnya bisa dikorek sangat dalam sekali. Bisa kita korek sendiri. Kita bisa lihat-lihat di informasi-informasi, iya, begitu. Betul. Jadi, oh saya punya wayang ini. Oh ini wayang ini sifatnya gimana toh? Nah itu nah. Semakin diulik itu semakin seru. Yes. Kita sip. Siapa tahu sifatnya itu bisa kita tiru, yang nah, bisa betul, kita contoh. Iya betul. Nah, nah seperti silahkan tulis di kolom komentar. Wayang favoritnya siapa? Misalkan saya. Nah. Saya itu punya wayang favorit Prabu Kresna. Prabu Kresna. Kenapa itu? Ya karena kita ulik sedikit Prabu saja. Kresna itu seorang pemimpin yang bijak, sakti, mandraguna dan pokoknya pengetahuannya luas. Nah, cerdik, bisa jadi inspirasi ya, Mas. Nah, betul. Kalau Mas Andri sekali. Siapa? Kalau jangan saya... sengkuni loh. Wah, sengkuni itu. Ayo siapa? Nah, misalkan seperti ini Janoko, ini paling ganteng di zamannya. Kalau saya itu enggak memfavoritkan satu wayang, tapi yang wayang-wayang yang kiranya sifatnya bagus, nah perlu kita contoh. Nah itu betul. Saja itu malah bagus. Iya. Berarti untuk pemirsa silahkan tulis wayang favoritnya siapa dan kenapa loh. Nah, ya, dan kenapa? Harus pakai kenapa? Nah, kenapa? Nah, misalkan itu. Prabu Baladewa, kenapa? Galak. Jadi menandakan saya tuh galak. Oh, saya suka Durna. Oh, tukang. karena saya suka tipu-tipu. Jangan begitu. Iya, jadi yang bagus-bagus yang saja. Bagus-bagus. Jadi silahkan ditulis di kolom komentar wayang favoritnya siapa iya, dan kenapa pilih wayang itu. Iya toh? Satu lagi. Mm-hmm. Kenapa kok mancing iwak ini bernyala, Mas? karena ini doakan karena saja, saya... doakan saja ini Mas Andri lagi agak meriang. Agak meriang. Jadi kemarin-kemarin jadi ini sehat. Tumbang. Sepele. Nah, kenapa? Kena air hujan. Wah, lah itu. Mungkin besok bisa disimak di mancing iwak. Iya. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Doakan mancing iwak ini cepat sembuh, jadi bisa ngonten lagi, bisa berkreasi lagi, bisa berekspresi bareng. Lagi, bisa tertawa bareng lagi. Oke? Oke. Yang minat wayang ini dua-duanya tadi dimunculkan, Mas. Iya. Nah, yang minat wayang ini silahkan hubungi kami. Dan yang mau tanya harga silahkan hubungi kami. Nanti akan kita kasih tahu harganya. Terus misalkan deal langsung kita kirim dan corot. Ya, sekian video kali ini kita gayeng-gayeng yang hari ini ya. Iya, ya, kita jadi, di pinggir sungai. Nah, ini di pinggir sungai. Tetap lestari budaya kita, wayang kulit tetap jaya di udara. Merdeka, merdeka. Merdeka. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video kami dan goodbye. Tantulung 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 tantulung.